Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Kali ini kita mau main game Sakura School ya. Wih, Kak, mana ya Upin Ipin sama Bibi Selin gak datang-datang? Padahal kan kita mau ke pantai, keburu panas nih. Iya nih Mia, ya udahlah, kita sambil tunggu-tunggu dulu aja. Mungkin mereka masih di jalan atau masih siap-siap. Iya Kak. Tapi masa lama banget sih Kak. Udah Mio, yang penting kita sambil mainan aja. Nanti juga gak kerasa kok tiba-tiba mereka datang deh. Iya, semoga aja ya Kak ya. Soalnya udah bosen nih nunggunya. Iya Mio. Aduh kok aku tiba-tiba lapar ya. Kayaknya gara-gara nunggu kelamaan deh Kak. Kayaknya iya deh. Mau aku beliin aja gak Kak? Aku beliin di Yumat deh. Nah, terus kakak nunggu aja di taman, nungguin mereka datang. Oh iya sih, aku pengen hamburger sama onigiri ya. Ah, Kak Yuta kebanyakan request. Terserah aku lah mau beliin apa. Dateng Kak. Ih, gimana sih tadi katanya nawarin. Tahu gitu mah langsung berangkat aja. Tumben banget nih. Ipin, Upin sama Baby Selin gak datang-datang. Lama banget, biasanya kan mereka cepet. Wah, ada siapa tuh? Oh, itu kayaknya ninja deh. Loh, ternyata Kak Sakura. Kakak ngapain di sini? Itu siapa di belakang Kak Sakura? Oh, itu yang di belakang adalah anak buahku, Mio. Aku kan di sini mau bangun markas ninja. Huh? Wah, Mio pengen banget dong, Kak. Bantuin Kak Sakura buat bikin markas ninja. Iya, nanti kamu aku kasih rice ball ajaib ya. Asik. Enak juga ya rice ball ajaibnya. Wah, Mio jadi ninja juga Kak. Wah, akhirnya ya Mio jadi ninja. Seneng banget deh. Mio, kamu coba ya kalahin Yakuza. Dan kita rebut markas mereka. Kayaknya cocok tuh buat dijadiin markas ninja. Berarti aku harus ngalahin mereka semua. Ya udah deh, aku akan mengalahkan para Yakuza. Aku akan mencoba kekuatan ninjaku. Wah, ternyata aku bisa lompat tinggi banget. Oh, jadi gini ya rasanya jadi ninja. Ternyata enak juga ya. Aku jadi bisa memantau kota Sakura dari atas. Wah, seru banget. Mana nih yang lain? Kok belum pada datang sih? Aku jadi sendirian nunggu di taman. Itu ada yang pakai samurai. Kenapa dia mendekat ke sini ya? Hai Yuta. Oh, ternyata Kak Taiga. Yuta, kamu mau bantuin aku enggak? Bantuin apa, Kak? Jadi gini, aku mau bikin markas ninja. Wah, mau bangun markas ninja di mana, Kak? Terserah kamu mau bangun di mana, Yuta. Tapi kan aku bukan anggota ninja, Kak. Kamu aku kasih rice ball ajaib ya. Buat biar kamu jadi ninja. Wah, asik. Mana-mana, Kak. Biar aku makan dulu. Wah, ternyata ini bisa bikin aku jadi ninja ya. Sekarang kamu udah punya kekuatan ninja. Iya. Wah, aku jadi pengen coba deh. Aku akan mengeluarkan shuriken. Jangan lempar shuriken di sini. Nanti kamu rugi. Mending dipakai aja buat ngelawan musuh. Oh, gitu ya, Kak. Ya udah deh, aku mau coba ngeluarin pedang yang ada di punggung aja. Biar gak rugi kan, Kak? Wah, keren banget nih pedangnya. Yuta. Mending agak jauhan deh daripada pedangmu tuh ngenain aku. Atau mendingan kamu langsung berangkat aja. Oke Kak, dadah Kak. Daripada nanti aku ketabrak mobil kan, mendingan aku cobain kekuatan lompatan dari ninja. Wah, ternyata tadi aku bisa lompat tinggi banget loh. Asik deh, aku jadi gak perlu capek-capek jalan. Nah, tiba-tiba aja udah sampai di kantor polisi. Atau aku mau bangun markas di sini aja ya. Wah, kayaknya kantornya lagi kosong nih. Bentar, aku lihat dulu siapa yang jaga. Kayaknya dia aku bikin pingsan dulu deh. Huh? Biar bisa bangun markas. Kayaknya cuma ada sedikit deh Yakuza yang lagi jagain. Cuma ada dua doang. Aku mau serang aja deh.
Aku akan serang pakai shuriken. Hei Yakuza, pergi dari situ. Rasakan shurikenku. Wah, akhirnya udah tumbang nih. Aku mau coba deh. Aku mau coba lihat dalam markas Yakuza. Kayaknya di sana masih ada banyak di Yakuzanya. Wah, aku coba masuk aja deh. Aduh, tapi om-om ini gak mau berhenti. Rasakan itu. Dasar bocil. Nah, sekarang aku udah bisa masuk nih. Kalau kayak gini kan lebih enak masuknya. Oh, bentar-bentar. Tapi, wah, kok di sini ada bazooka? Aku ambil aja deh, lumayan buat tambahan. Waduh, ternyata Yakuzanya banyak juga. Tidak. Aku harus pancing mereka keluar dulu biar lebih enak ngelawannya. Di mana ya? Atau aku naik aja deh. Aduh, kok nggak sampai sih? Padahal kan tadi sampai. Waduh, ternyata banyak banget Yakuza yang ngikutin. Gimana ya? Atau aku coba aja bazookanya deh. Aku turun aja. Ini kok nggak nyala-nyala sih bazookanya? Kayaknya ini cuma pajangan deh, bukan senjata asli. Aku lari aja deh. Aduh, takut juga nih sendirian bawa Yakuza banyak banget. Aku ganti aja ya senjatanya pakai pedang yang aku bawa aja deh. Percuma aja bawa bazooka berat-berat. Rasakan itu. Bocil kematian ini datangnya dari mana sih? Aduh, kenapa gak kalah-kalah sih? Heh, kalian beraninya main keroyokan kalau berani satu-satu sini. Kamu ini gak salah anak kecil, cepat kejar dia. Kejar aja kalau bisa. Buat apa kami satu-satu untuk mengalahkanmu? Mendingan keroyokan aja biar cepat selesai. Aduh, masih ada dua nih. Aku kalahin aja deh. Ada bos. Perutku bos. Akhirnya kalian kalah juga. Habis ini ngapain ya? Aku mau lihat aja deh di dalam Yakuzanya masih ada nggak ya? Bentar. Semoga aja udah nggak ada deh biar lebih cepet. Waduh, ternyata masih ada. Aku mau coba lagi deh bazookanya. Bisa nggak ya? Ternyata asli. Bisa-bisanya dia punya bazooka. Cepat ambil bazookanya dan kejar dia. Tidak akan bisa. Akhirnya mereka kalah juga. Untung aja tadi aku ambil bazookanya, jadi lebih simpel dengan lainnya. Nggak usah susah-susah pakai pedang. Aku mau coba teknik menghilang deh. Kayaknya di dalam jam ada deh. Bisa nggak ya? Wah, ternyata beneran bisa. Aku mau nyusup aja deh. Wah, kalau aku punya kekuatan ini seru banget. Ada polisi Kin. Loh, itu ada Upin Ipin ternyata di dalam penjara. Upin Ipin. Seperti ada suara Yota. Anak Yota. Wah, kenapa kamu baru datang Yota? Loh, kalian kok bisa di sini sih? Kok kamu bisa menghilang gitu? Karena aku adalah ninja sekarang. Terus kok kalian ada di penjara, kenapa? Iya, tadi sih Ipin nyuri makanan terus ditangkap sama polisi. Iya. Loh, Upin, terus kamu kok ditangkap juga? Nanti aku maling sepeda. Dasar kalian ini, pantes aku tunggu di taman gak datang-datang. Bentar, aku mau bikin polisi Ken pingsan. Wah, akhirnya pingsan juga. Aku mau bangun markas ini jadi markas ninja. Sekarang gantian nih, polisi Iyo. Bentar. Polisi Iyo, maaf ya. Atau aku pukul aja ya pakai pedangnya. Gak apa-apa deh, biar dia pingsan. Maaf ya, polisi Iyo. Nah, sekarang dia udah pingsan nih. Ahai, berarti aku udah bisa bikin markas di sini. Aduh, aku rubah dulu deh markasnya. Tapi gimana ya cara ngerubahnya? Aku coba aja deh pakai gaya mengejek. Gimana ya caranya ya? Aduh, aku juga nggak tahu lagi. Ih, kenapa harus kayak gini sih? Aku jadi malu. Wah, ternyata bisa beneran. Dan ternyata berhasil juga. Akhirnya nggak sia-sia aku bergaya malu-maluin kayak tadi. Tapi aku harus cek dulu nih dalamnya udah sempurna apa belum.
Wah, dari luar sih bagus banget. Ada tulisannya Ninja Koban. Keren banget. Aku coba deh yang di dalam kayak apa ya. Wah, itu pedang di atas markas besar juga ya. Upin Ipin, kalian mau keluar apa di situ? Di sini aja Yuta. Ya udah deh, aku mau lapor dulu ke Kak Taiga. Pasti Kak Taiga seneng deh, karena markasnya udah jadi. Kak Taiga, markasnya udah jadi ya. Keren juga, gimana caranya? Tadi aku berhasil bikin pingsan semua polisinya. Nah, kayaknya semua yakuzanya udah pada tumbang. Sekarang aku harus lapor dulu nih ke Kak Sakura. Pasti Kak Sakura seneng deh. Mana ya Kak Sakura? Oh, itu dia tuh Kak Sakura. Kak Sakura. Mio, gimana Mio? Kamu udah berhasil ngalahin yakuzanya? Udah, Kak. Sekarang tinggal kita tempatin aja nih. Wah, sepertinya di sini markasnya terlalu besar deh, Mio. Coba kamu cari tempat lain aja ya. Ya, gimana sih, Kak? Tahu gitu, tadi Mio nggak perlu capek-capek ngalahin semua yakuza dong. Nanti kalau kita pakai markas ini, kita bisa dicurigai sama polisi. Gimana sih? Ya udah deh, kalau gitu Mio cari tempat lain aja buat bikin markas barunya. Aduh, nyebelin banget sih Kak Sakura. Itu ada pedang besar banget. Bentar. Wah, ada 3 pedang di sana. Aku jadi penasaran. Biar cepat aku mau lewat rumah-rumah aja deh. Wah, enak juga ya kalau jadi ninja gini, nggak perlu lari-larian, tinggal lompat-lompat rumah aja, udah sampai tujuan. Bagus juga ya. Itu kantor siapa ya? Loh, polisi Iyo kok pingsan ya? Waduh, kenapa tuh? Waduh, polisi Iyo. Aku mau lihat deh. Wah, ternyata ini markas ninja biru ya. Di dalam ada polisi Ken. Ada Upin Ipin juga. Apa jangan-jangan Upin sama Ipin ditangkap sama ninja biru ya? Tapi kok sepi gini ya markasnya, nggak ada yang jaga. Atau aku bikin markas aja deh di sini. Bagus juga. Nih lihat nih, ninja tuh warnanya pink, masa biru sih? Wah, pasti Kak Sakura seneng nih kalau tahu. Bentar. Kak Sakura di mana ya? Pasti dia masih di deket-deket sama kantor yakuza tadi. Tadi kan Kak Sakura masih ada di sana. Enak banget sih lompat-lompat gini. Aku jadi nggak perlu capek deh. Di taman tadi kayaknya banyak orang deh, aku lihat dari atas. Itu ternyata tuh. Kayaknya itu Kak Yuta deh. Dia pakai samurai, dia ngobrol sama siapa ya? Kayak aja semuanya gitu. Kak Yuta juga jadi ninja sama kayak aku ternyata. Kakak, Kak Taiga, ayo kita ke markas, Kak. Loh, kok markasnya jadi warna pink sih? Kayaknya tadi warna biru deh. Masa luntur sih jadi warna pink? Loh, tapi kok sekarang jadi shuriken ya, bukan pedang lagi. Aduh, gimana nih nanti kalau aku dimarahin sama Kak Taiga gimana? Ya udahlah, aku sambil nunggu Kak Taiga datang juga. Mana sih Kak Taiga, lama banget deh jalannya. Masa ninja jalannya lama, padahal kan dia bisa lompat aja. Yuta, kamu kok ninggalin aku sih? Maaf Kak, tadi terlalu semangat. Loh, ini markasnya kok warna pink sih? Iya Kak, padahal tadi warnanya biru loh Kak. Aku gak mau tahu, pokoknya ini diganti sama warna biru. Tapi bukannya aneh Kak, ini beda markas sama yang aku bangun tadi. Kak Sakura, Mio udah bikin loh markas ninja di kantor polisi. Nah, kalau di kantor polisi kan lebih kecil markasnya, jadi lebih enak. Ayo buruan kita ke sana Mio, aku udah gak sabar nih. Ayo Kak. Wah, iya, kamu ninja pink ya. Kamu panggil para ninja lainnya ya. Oke Kak. Wah, aku gak sabar nih mau kasih lihat markas barunya. Ini Kak, markasnya. Wah, bagus banget Mio markasnya. Ada Yuta, ada samurai juga. Loh Mio, kamu ngapain ngerubah markas ini jadi warna pink?
Salah siapa punya markas kok ditinggal? Jadi aku rubah aja. Aku akan merubah jadi warna biru lagi. Nah, udah jadi deh. Nggak, warna pink. Warna biru. Aduh, kok jadi setengah gini ya? Aduh, gimana nih? Kok jadi setengah gini? Aduh, gimana ya? Kenapa jadi setengah-setengah begini? Yuta, kamu kumpulin pasukan untuk mengalahkan mereka ya. Wah, kita nggak bisa biarin nih. Jadi kalian pengen perang ya? Iya, Kak, aku akan mengumpulkan para pasukan. Aduh, kenapa jadi ribet gini sih? Mio, kamu juga panggil pasukan ya buat ngelawan mereka. Iya, Kak, siap, Kak. Aduh, ribet juga ya join jadi ninja. Tahu gini, Ma, aku mendingan tadi main aja. Kakak, aku udah nih, udah bawa pasukannya. Nah, sekarang pasukannya udah banyak. Wah, kerja bagus timku. Kamu memang hebat banget dan berbakat jadi ninja. Iya dong, Kak. Lihat nih, aku udah berhasil kan. Nah, ini dia nih yang harus diserang. Mana para ninjanya, Mio? Itu, Kak, pada di belakang. Oke, tunggu apa lagi? Sebelum kita dibantai sama mereka, kita serang dulu aja. Serang! Cepat serang mereka. Siapa takut? Cepat serang aja sini, lihat aja. Aku akan mengalahkan kalian dan enggak ada satupun yang tersisa dari kalian. Salah siapa? Kalian sudah merebut markasku. Cepat serang mereka. Waduh, kenapa? Kenapa yang ninja biru malah pada tumbang ya? Aduh, malah pada banyak yang tumbang nih. Waduh, ternyata para polisi udah pada bangun tuh. Gimana ya kalau polisi iya manggil bantuan? Nanti semua ninjanya malah dibantai. Wah, kayaknya Mio bakalan tumbang tuh kalau ditabrak pakai mobil polisi. Pasti akan lebih mempan. Aku coba aja deh. Aku harus susun strategi dengan baik. Aduh. Wah, kenapa kekuatan ninjaku hilang ya? Aduh, Mio di mana ya? Apa jangan-jangan Mio di dalam ya? Aduh, aku udah gak bisa perang lagi nih kalau kayak gini. Aku cari Mio dulu aja deh. Mio, ayo kita pulang aja Mio. Mana sih Mio? Oh, kayaknya Mio di sini deh. Aduh, sakit. Mio, kita pulang aja yuk. Ayo, Mio, kita pulang aja. Iya, Kak. Aduh, keadaannya udah runyam nih. Ya udah deh kalau gitu, kita akhiri video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah. Loh, kok Mio malah kesana lagi sih? Ya udahlah, terserah dia aja.